Jalan-jalan pagi di Kota Bandung tanggal 23. Di belakang saya gedung Pertamina, kantor marketing untuk wilayah Jawa Barat. Kita mau ke Taman Telkom ntar lagi. Taman Telkom yang sisi sebelah selatan. Sebelah sana adalah lapangan Gasibu. Dan kita mau lihat Taman Telkom yang sebelah utara. Kayaknya persiapan mau senam. Telkomnya mau senam. Nyebrang yuk. Mantan bang. Baru kita balik ke Gasibu sampai ujung sana. Ini apa ini? Taman Telkom namanya. Sebelah sana sisi Telkom, sisi Taman Telkom sebelah utara. Yang ujung sebelah tengah. Kita menuju balik arah ke selatan. Di depan kelihatan gedung sate. Sebelum gedung sate di hamparan depannya adalah lapangan Gasibu. Kebetulan tempat nginap kami dekat. Banyak orang olahraga. Di sisi taman ini juga terdapat bebatuan yang bisa digunakan untuk refleksi kaki. Bagus untuk terapi penyakit tubuh ya. Jantung, kelinu, pegel perasaan. Di gedung satenya sudah kelihatan jelas, kita menuju ke sana. Ini pertama kali saya ke lapangan Gasibu. Aktivitas orang ramai. Di belakang adalah gedung sate. Nah, khusus satenya kelihatan. Kita turun, masuk lihat sini. Dari tengah lapangan Gasibu. Kasih bos nungguin. Bos. 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 Sambung nih. Kita jalan lagi.